Gua bingung. Tangga berapa biji? Tapi ngos-ngosan. Oke, okay, kuy. Daki. Lur. Yes. Watch out. Eh, gue nyak. Watch out. Pertama kali siap dong jadi badan gede siap gak? Oh siap lah, badan doang gede. Semangat buat kita dan kalian semua. Oke bro, salam sari semuanya dan salam anak gunung. Jadi gue mau melanjutkan episode yang kemarin ya, dan alasan gue kenapa trekking malam-malam ya karena yang pertama macet di perjalanan. Dan kedua, gua mau mengejar waktu agar sampai di puncak ya bisa masak-masak, bisa makan, bisa foto-foto, dan bisa lama-lama beristirahat juga sih. Yang terpenting itu keselamatan ya, jangan lupa keselamatan dan kesehatan si dia. Oke, okay. Baru sampai pos 1, pos 1 masih jauh. Tangga, gua bingung. Tangga berapa biji? Tapi ngos-ngosan. Semangat. Semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Dede Bagas, Aduh capek. Emang kak enak di antara pendaki yang lain, dua orang kemudian yang paling muda. Jangan gitu dong. Ada dua kriteria ya. Biasanya kalau di Merbabu bilang, bang berapa bang? 3.000. Dalam. Iya beda ya, iya beda. Berapa? 2.000. 2.000. Senyum-senyumnya. Semangka anjir udah ngomong. Oh enggak. Dan sudah sampai di pos 1 bro. Jadi dari base camp itu ke pos 1 sekitaran setengah jam bro. Dari mana sob bro? Yo. Mantap. Dari Semarang. Semarang mas. Sekarang jam berapa? Siap. Dikit lagi cah. Pos 2. Semangat. Oke bro, ini kita jeru bisa. Kita warung terakhir ini. Gimana bincang-bincangnya? Aman. Kalau perut aman nggak? Aman. Ada sih aman. Alhamdulillah. Imam, yeah. Perjalanan tadi dari base camp bisa gimana? Aman. Hah? Semangat ada Teh Desi. Tadi. Semangat pada Imam. Nah ini untuk Wahyu, gimana Wahyu? Alhamdulillah, perjalanan lancar. Ini kenalan nih, waktu di terminal ya? Hmm? Iya, terminal ketemu. Kebulan dulu ini. Kamal. Oh Kamal sih ya. Kamal Muara. Eh bukan Kamal, maksudnya harusnya tuh ke YouTube Ardi. Oh Ardi. Iya beda. Ketahuan dong. Ketahuan gak apa-apa lah. Si Desi dari mana? Tangerang. Okay. Ini dong. Bukanya di sini bukanya tuh. Cikarang. Ke sini. Oh itu ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Makan gorengan yang benar gimana? Makan gorengan yang mana? Iya. Makan gorengan yang benar gimana? Gorengan. Be aja sih. Maksud caranya? Bek. Cara makan gorengan. Enggak habis kayaknya, Pak. Biasa kalau 2 hari kita enggak makan ya. Malam makin ramai. Banyak yang trek malam tuh. Jadi kalau malam butuhnya apa? Biasanya kan dingin nih. Iya. Apa butuhnya? Bukan. Jadi inget deh lah. Kalau kata orang bohong nih. Ini lumayan cukup rame di warungnya. Dan jam berapa kita kan sampai tot? Kira-kira jam 2 jam 1-an. Jam 2 ya? Ya jam 2 kita nyampe. Kita harus buru-buru nyampe atas dan udah dingin banget lumayan. Katanya buat cewek-cewek itu mau bikin nasi goreng. Tah gimana nasi goreng itu? Sambil ditemenin pemandangan Sindoro sama Sumbing. Mantap kan? Mantap. Itu ke mana-mana. Jangan lupa subscribe dan like, komen, share di bawah ini. Kuy. Bareng kita kuy.
Daki. Lu rasa? Urang. Kuy, ngedaki. Pasti enggak? Semangat ya. Aduh, kapok katanya perempuan bilangnya tuh kalau belum melihat indahnya di atas tuh ya Allah gimana ya katanya aku capek aku kapok nggak mau kayak gini lagi nyampe atas nyampe sana aduh cipet yang lagi sini lagi lah mau gimana be aja kan demo siap naik gunung be aja kenapa kalau naik ke gunung gede kemarin be aja. Ini ke perahu be aja, yang luar biasa apa tuh? Karena naik ke puncak, yeah. Si dia nitip salam ke aku. Ada. Jadi aku harus semangat untuk ke puncak. Siapa sih sekarang nih? Siapa sih sekarang? Rahasia dibalik rahasia. Anjay, itu yang ingin semangat kita tuh, benar. Perempuan walaupun jauh juga harus disemangatin. Ini kita yang deket aja nih. Banyak cewek-cewek sih juga nggak disemangatin gitu, gimana? Capek, marah-marah. Apaan sih lo gitu kan? Marah karena emosi gitu. Yang melelahkan itu karena tracknya gitu. Bukan karena si dia. Ini. Oh ya. Yuk. Kuy. Lagi lur. Capek pagi. Mereka semua. Insya Allah tidak kapok. Enggak kapok ini gimana nih? Enggak. Kapok lah. Aman. Kapok ya? Kapok gak? Ini kapok nih? Enggak. Beneran. Aa Wahyu Serap Jani. Sampai jam berapa nih? Jam 1 malam kita baru nyampe. Oke bro, akhirnya kita sudah sampai di puncaknya Gedung Perahu. Alhamdulillah udah sampai. Pas jam berapa tadi? Jam gitar. Dari jam berapa bang nyampe? Jam 2, setengah 3 nyampe. Setengah 3 baru sampai. Kita benar-benar lama banget tadi. Makan bawa 4 orang perempuan. Kita udah jam 3. Dan kita nggak tahu nih melihat sunrise apa tidak. Orang baru bangun lihat sunrise, gue baru tidur. Itulah. Baru nyampe. Itulah hobi kita. Gimana nanti? Ngewa aja mereka gacak. Jadi gimana nanti aja ya, lihat sunrise apa tidak. Gimana? Insya Allah kalau... Kalau bangun ya. Kalau bangun. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya kebo. Kebo. Siap mau tidur nih. Jadi tuh tidur. Udah pakai SB jaket, sarung tangan nih. Aduh, kayak mau kiper aja nih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, share di bawah ini. Kuy. Ngedaki. Lur. Jos. Dibayangin kalau misalkan dari malam jam 2 baru sampai nih yang lo bayangin gimana melepotkan sunrise itu emang dibayarkan oleh capek ini gue. Siap sok mana sang merah putih hormat siap.
raja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Salam sejahtera. 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 Salam sejahtera.